suicidal tubers. Rekayasa genetika merupakan proses manipulasi atau menyelipkan gen baru ke dalam organisme penerima. Teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Rekayasa genetika bisa dilakukan pada hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia. Untuk rekayasa pada tumbuhan atau tanaman penghasil buah, tujuannya untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi, agar tahan lama, meningkatkan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama, dan penyakit tertentu. Berikut ini ada beberapa buah yang sangat unik yang didapat dari hasil rekayasa genetika. Maka inilah 8 buah paling unik hasil perkawinan silang. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys, oke? Jerpaya. Apa sih itu buah jerpaya? Buah jerpaya atau bisa dipanggil jeruk pepaya merupakan buah asli Indonesia. Dulu, buah yang satu ini sempat menghebohkan tanah air kita loh. Unik dari buah ini mengapa disebut dengan jerpaya? Karena bentuknya yang mirip seperti pepaya, akan tetapi bila dibelah, isinya seperti buah jeruk. Karena hal itu, ada sebagian orang yang mengatakan jeruk pepaya atau jerpaya adalah varietas dari jeruk Bali atau pamelo yang berbentuk seperti pepaya. Black Spout. Apakah kalian tahu mengapa buah dari Meksiko ini cukup mencuri perhatian publik? Ya, karena buah ini memiliki rasa seperti puding coklat yang manis dan bertekstur lembut. Secara umum, buah ini terlihat seperti buah tomat dari kemasan luar dengan warna hijau tua. Namun ketika dibelah, daging buah ini berwarna coklat dan rasanya manis, namun sangat ringan ya. Itulah sebabnya ya guys, buah ini cocok dikonsumsi bagi mereka yang sedang diet, namun ingin makan puding coklat. Sebab buah ini sanggup mewakili rasa puding coklat namun tanpa kafein serta rendah kalori. Grapple. Grapple adalah buah modifikasi yang memiliki bentuk seperti apel, namun memiliki rasa seperti anggur. Buah unik ini diproduksi oleh Todd Snyder of C&O Nursery di Washington, Amerika. Gimana guys? Kalian penasaran gak sama buah yang satu ini? Kiwi Berries. Kiwi berries berukuran mungil dengan rasa manis yang ringan. Buah ini enak disantap langsung atau dijadikan campuran salad. Buah kiwi umumnya berukuran segenggam tangan dan kulitnya berbulu. Namun, kiwi berries berukuran mini, kira-kira sebesar anggur, dan kulitnya tidak terlalu berbulu. Buah ini dapat disantap langsung bersama kulitnya loh. Pineapple. Apakah kalian penyuka buah nanas? Yups, buah yang satu ini memang terkenal dengan rasa manis yang membuatnya disukai banyak orang. Gak cuma itu, buah yang sering dijadikan banyak olahan ini juga sudah identik dengan warna kuningnya. Namun apa jadinya jika ada nanas berwarna lain? Ya, berkat perkembangan teknologi, kalian bisa mendapatkan nanas dengan warna pink cerah yang cantik. Cucumelon. Buah
Mangga kamelon merupakan salah satu jenis mentimun yang memiliki rasa segar atau citrus. Buah ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Biasa dikenal dengan melon tikus atau acar asam Meksiko. Buah ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan buah anggur, dengan corak kulit yang mirip dengan buah semangka, dan dengan rasa segar khas mentimun. Plots. Plots merupakan buah hasil rekayasa genetika dari buah plum dan aprikot. Plots sering juga disebut dengan buah telur dinosaurus. Plots terkenal dengan rasanya yang sangat manis dan juga memiliki tekstur kulit yang lembut. Kelebihan dari buah ini adalah selain memiliki rasa manis dan kandungan vitamin C tinggi, serta mengandung lycopene yang antioksidan, anthocyanin, potasium, dan lutein. Selain itu, buah ini juga dikenal sebagai buah yang tidak memiliki natrium dan zat yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Karena itulah, buah ini dianggap sebagai buah sehat, tidak memiliki efek negatif bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Pineberry. Nama buah imut ini adalah pineberry. Ini asli loh, bukan rekayasa foto yang mengubah stroberi merah menjadi putih. Buah ini juga bukan stroberi yang belum matang, karena warna pineberry matang putih dengan biji di bagian luar berwarna merah. Saat mentah, warnanya hijau muda, lalu berubah menjadi putih karena matang. Ukuran pineberry lebih kecil dibanding stroberi pada umumnya. Yang lebih unik lagi, rasa pineberry tidak sama seperti stroberi yang manis asam, melainkan rasa pineberry lebih mirip dengan nanas. Nah, itulah 8 buah paling unik hasil perkawinan silang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.